dari IMD Gerakan Mengajar Desa. Di sini kami ada kegiatan bagi-bagi masker. Jadi ada sedikit pertanyaan buat Bapak. Kita sering aja ya Pak. Kalau sekarang nih sedang wabah-wabahnya virus corona, apakah penting ya Pak pakai masker gitu seperti saya sekarang ini? Menurut Bapak itu penting nggak? Iya penting. Penting banget ya. Kalau memang penting, apakah Bapak kenapa nggak pakai masker gitu? Ketinggalan Pak. Ketinggalan. Iya. Tapi punya ya Pak. Kalau menurut Bapak tentang virus corona itu, setahu Bapak apa sih sampai begini Indonesia gitu? Saya sih kurang jelas. Kurang jelas. Kalau virus corona itu Pak, sedikit aja ya sharing gitu Pak. Setahu saya virus corona itu berasal dari Wuhan, itu atau berasal dari kelawar katanya ya. Kelawar. Jadi ada seseorang yang berbeda di kelawar berasal dari makannya. Karena kelawar itu ada apa yang virus itu kena ke tubuh mereka, jadi mereka tersebar terus tersebut secara singkat. Pertanyaan selanjutnya, apakah penting ya kita bisa pakai hand sanitizer atau mungkin sabun cuci tangan gitu? Ya kata yang dengar-dengar di TV itu penting ya. Ya. Bapak tahu lebih pentingan apa sih, simpel mana pakai hand sanitizer atau pakai sabun? Menurut Bapak aman mana sih? Saya sih biasanya pakai sabun ya, aman sabun aja. Aman sabun aja, iya sih Pak. Sebenarnya emang aman sabun ya, daripada hand sanitizer, karena hand sanitizer itu mengandung banyak alkoholnya daripada bahan jadi lainnya begitu. Mungkin ini kami akan mengasih Bapak masker dan sabun. Semoga dapat bermanfaat mungkin bagi Bapak. Amin, amin ya. Sekian Pak, makasih ya. Keluarin. Tapi sepi itu Pak itu. Nunggu ya. Ya. Sepinya lumayan. Sangat sepi. Dampaknya memang besar ya Pak. Iya. Promosi nah, Ben. Yang Pak dipotong dulu Pak. Boleh. Sabun Nupo. Enggak di endorse Pak. Enggak di endorse. Pak dipegang. Lihat di kamera Pak.